pentingnya ada duit sendiri dan pentingnya ada simpanan sendiri. Alpha Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Assalamualaikum dan hola-hola guys. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Gosip dalam kereta dengan hashtag Sepantas Kilat. Jom-jom hari ni kita nak cerita mengenai Tinggalkan Syamsul, Puteri Sarah Tak Ada Duit. Sarah dedahkan bagaimana dia ada banyak duit. Especially selepas berpisah dengan Syamsul ya. Okey, anda nak tahu tak? Bagaimana ni Puteri Sarah dapat banyak duit ni? Okey, kalau nak tahu jom sama-sama kita zas video ni. Pentingnya ada duit sendiri dan pentingnya ada simpanan sendiri. And Sarah memang duit gaji Sarah kan, Sarah invest in gold sebab gold memang tak pernah tak pernah turun. And also Sarah pun ada ESP dan tabung haji. And make sure you ada insurance sendiri. If anything happen, you kena admitted ke apa, then you ada card tu kan, yang card untuk admit tu, card insurance tu. So semua tu you kena susun untuk you punya masa hadapan. And make sure anak-anak you pun ada insurance juga. Ha, macam tu. Wow, Puteri Sarah ni bijak orangnya. Dia kata duit dia laburkan untuk emas, pelaburan emas ya, dan juga dia simpan di dalam ASB. Dan katanya kita jangan lupa untuk ada insurans, penting untuk masa sakit kita ya. Ha, itulah antara tindakan-tindakan bijak yang telah dibuat oleh Puteri Sarah dalam memastikan duitnya itu sentiasa ada untuk keberlangsungan hidup. Dan kepada anda semua, seperti biasa, jangan lupa, jangan kedekut untuk like, share dan subscribe Cik Koci Channel. Gosip dalam kereta dengan hashtag Sepantas Kilat. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. Hashtag Sepantas Kilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.